Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Asanul Ilmi. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita mengetahui nama kontak kita di HP orang lain. Apakah nama kita disimpan dengan nama spesial di handphone orang lain, atau nama kita itu dirubah menjadi nama yang aneh-aneh atau tidak menyenangkan. Jadi secara tidak langsung kita akan mengetahui penilaian orang terhadap kita dengan cara mengetahui kontak kita itu disimpan dengan nama apa di HP orang lain. Baik, langsung saja langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita buka Play Store. Lalu kita download aplikasi Get Contact. Ini kita ketik Get Contact, lalu kita download. Selanjutnya, jika setelah selesai di-download, kita buka aplikasi ini, Get Contact. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih setuju dan lanjutkan. Lalu mulai sekarang. Kita pilih lagi lanjutkan. Kita ganti menjadi Get Contact di sini. Kita pilih Get Contact, jadikan default. Lalu kita pilih lanjutkan. Di sini kita pilih get kontak untuk kita rubah menjadi diizinkan ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa masuk atau daftar melalui login dengan Google atau login dengan Facebook atau masuk dengan email. Nah, di sini saya akan memilih masuk dengan email. Saya akan memasukkan alamat email saya. Lalu di sini nama depan dan nama belakang itu kita isi, lalu pilih lanjutkan. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita pilih kirim email dan konfirmasi atau kita lewati. Di sini saya akan memilih lewati. Selanjutnya pilih lanjutkan. Lalu login dengan cepat, ini login cepat melalui WA ya, WhatsApp. Ini kita pilih. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita kirim saja tanpa harus dirubah. Ini kita kirim, lalu kita klik link ini. Maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita close saja. Ini jika kita ingin premium ya, kita berbayar. Ini kita close saja. Kita akan menggunakan yang gratisan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Get Contact. Di bagian atas ini ada panggilan terbaru. Lalu siapa di sini? Artinya siapa yang menggunakan Get Contact ini? Ini bisa kita klik jika ingin melihat siapa saja yang menggunakan Get Contact. Kita klik tampilkan lebih banyak. Nah, ini adalah orang-orang yang menggunakan Get Contact yang ada di HP kita. Ini bisa kita scroll saja ke bawah untuk melihat lebih lengkap. Di Get Contact ini, selain kita dapat melihat nama kita yang disimpan di HP teman kita, kita juga bisa melihat nama teman kita itu di handphone teman-temannya itu disimpan dengan nama apa. Di sini sebagai contoh saya akan memilih Rico Komlela ya. Kita akan melihat Rico Komlela ini di HP teman-temannya itu disimpan dengan nama apa. Tetapi untuk catatan teman-teman, kalau kita menggunakan versi gratis, maka ada batasan berapa kali kita bisa melihat kontak dari teman-teman kita. Baik, di sini saya akan memberi contoh Rico Komlela, kita klik. Selanjutnya kita pilih 100 penanda lainnya. Ini bisa di scroll saja, ini adalah nama-nama yang disimpan di HP milik teman-temannya. Baik, selanjutnya kita back saja.
Saya akan melihat nama saya itu yang disimpan oleh teman-teman saya. Di sini di tag saya itu bisa kita pilih tampilkan lebih banyak. Maka akan muncul nama kontak saya yang disimpan di HP orang lain. Nah, ini adalah nama-nama saya yang disimpan di HP orang lain. Tinggal kita scroll saja ke bawah. Baik, itulah cara mengetahui nama kontak kita di HP orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.